Kesalahan, bukan kesalahan sih, banyak revisi dari pembuatan video. Jadi pembuatan video kali ini nih sedikit bikin tegang karena pertama aku banyak mau dan karena shot gambar itu banyak, jadi banyak perubahan. Dan pembuatan video ini dari buat sampai tayang tuh cuman kayak berapa hari gitu. Jadi mohon maaf untuk pageant lovers, harusnya kita tayang jam 1 jadi tayang jam 2. Dan sekarang kita lagi ada di Trans Luxury Hotel Bandung. Of course, artis trans harus nginepnya di Trans ya, nggak boleh di hotel lain kalau di Bandung. Nah, kita lagi menunggu Yuni lagi mempersiapkan YouTube. Bisa nggak sih Yun? Nggak disuruh pakai smart TV gimana ya? Lu berarti kurang smart. Kurang smart. Medi! Ya itu sama bodohnya. Ini gimana jadinya nih? Tunggu sabar dong, lagi hari. Jadi hari ini kita di Bandung, agendanya kita mau ada fashion show. Terus udah gitu kita mau ada Andina jalan, ada Helen sama Sarah dari Indonesia Next Top Model. Nanti kita akan ketemu mereka. Kok lo kesini-sini sih Yun? Enggak, ini mah iklan. Ini bagian TV, ini lagi nyari pilihan. Coba sini liat ke... Jadi fashion show di Bandung ini aku mau ngasih lihat bahwa udah ada mahkota baru buat Andina. Bismillah ya guys. Semoga kalian suka sama mahkotanya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar. Jadi mahkotanya nanti kita crowning Andina di sini ya. Iya. Iya ya. Jadi ini mahkotanya Andina buatan dari YT Gold. Hasil desain dari aku. Dan ini kita banyak belajar banget tentang bikin mahkota, kotaknya segala macem. Ini kotaknya proper banget, iya. Jadi kalian bisa lihat nih guys, aku mau kasih lihat ya. Kalian lihat, ini bikin kotaknya, sini nak, bikin kotaknya. Jadi ini udah ada sanggahannya, terus ada kaitannya gini. Jadi kalau di pesawat, di apa segala macem tuh kotaknya aman deh. Tuh, wow. Ada queennya di sini. Dekat loh. Nanti. Jadi hari ini Andina show bakal pakai mahkota. Bajunya udah fitting yang kemarin. Pokoknya harus gong banget show-nya. Hari ini kalau nggak salah tuh Mr. Nawat juga lagi ada di mana ya, Ecuador. Ada yang di crowning juga sama buat Emilia. Kamu udah kenal sama dia? Udah. Udah, yang aku sering ini sama dia. Dia bisa bahasa Indonesia loh. Iya. Kamu bisa bahasa Indonesia loh. Bisa bahasa Ecuador enggak apa-apa. Kamu harus Ecuador berarti bahasa apa sih? Spanyol. Aku pernah chat sama dia ya, Kak. Pernah chat sama dia, dia pakai bahasa Indonesia, aku jawabnya pakai bahasa Spanyol. Oh ya? Sosokan banget enggak tuh. Pakai Google Translate. Gua benar. Jalan paling aman itu, Bu. Jadi Andina, mahkota ini Kak Igun titipin buat Andina. Ya. Mahkota ini nggak boleh dipegang sama orang lain kecuali sama Andina. Jadi ini harus ada di rumah Andina. Udah nggak boleh dipegang di butik, nggak boleh dipegang Kak Igun. Nggak bisa sembarangan. Ya Andina kemana Andina pergi harus Andina pakai, Andina bawa, jaga sendiri. Ya pokoknya ini mandat yang Kak Igun titipin buat Andina. Andina selesai nanti kompetisi, Andina harus balikin lagi ke Kak Igun.
karena di sini Kak Igun ngasih ke Andina baik-baik, Andina balikin ke Kak Igun juga harus baik-baik. Ya, mahkota ini insya Allah yang tadi Kak Igun bilang harus membawa perubahan buat kita semuanya. Dan aku percaya dari pertama kali ketemu sama kamu, walaupun kita crowning di kamar, tapi aku benar-benar mau serah terima sama Andina. Guys, memang yayasan kita nih sifatnya sangat sederhana banget, tapi ini Andina, pokoknya aku titipin buat kamu. Kita memang nggak punya acara besar yang spekta, tapi mahkota ini Andina, walaupun kamu ada di kamar, ini secara official aku pakein di kamu, ya. Ini secara official aku pakein di kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini benar-benar membawa keberuntungan buat kita semuanya. Ya, jaga mahkota ini sama seperti Andina menjaga mahkota Andina sendiri dimanapun mahkota Andina berada. Ada gitu. Ya, oke, ini balikin lagi. Pokoknya Andina harus taking care. Kemana Andina pergi, harus taruh di rumah yang benar. Oh my god. Tapi emang mewah sih tempat ini, Andina Juri. Think that I'm being that selfish right now. You said yourself you'd be breaking every vow. I can understand you're tired of this town, and I'm not saying that we have to settle down now. Just remember this: we could have been stardust. Same world but without us. Something made us find each other out there. Made us realize we're more than just stardust. Ignore this fact if you must, to do what your dreams are telling you to do. And I'll be out there looking for someone like you. So I guess I should have known. You said yourself you wanna do this alone. What if your dreams are making it hard to think straight? If you still love me, I can wait, I can wait. And remember this: we could have been stardust. Oke lah, best. Gimana komentar kamu? Hah? Gak tau lagi kak. Hah? Tapi berasa gak dari Dina pertama kali pilih bulan, ganti bulan, ganti bulan, ganti bulan, berasa selalu ada perubahan yang Tuhan kasih gak? Tuhan tuh mah baik banget buat Dina, buat keluarga. Tuhan kasih ke Ivan buat Dina, Tuhan kasih ke Ivan buat keluarga Dina. Banyak hal yang menurut Dina dulu mustahil banget, dan sekarang itu benar-benar pure ada di sini. Aku thank you so much buat ke Ivan, karena nggak tahu mau bilang apa lagi. Ke Ivan tuh orang kayak tangga buat keluarga Dina. Aku thank you so much buat ke Ivan, karena nggak tahu ya kak, dari awal Dina yang benar-benar ngomong pakai bahasa Inggris aja nggak bisa, dan tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu, dan dilihat, bisa dilihat orang. Aduh, thank you kak. Pokoknya doain Dina ya kak, semoga bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, semoga nggak pernah ngecewain kakak buat kedepannya. Karena buat di Jakarta kakak adalah orang tua Dina, menurut Dina, Mbak Media ya, Kak Bayu.
aku punya keluarga baru di sini. Doain ya kak. Aku tuh percaya sama apa yang aku rasain, apa yang aku lihat, apa yang aku pilih. Jadi kamu harus meyakini setiap apa yang aku ambil buat kamu, nak. Karena someday, somehow aku tuh suka bisa ngelihat sesuatu yang akan terjadi gitu loh. Jadi jangan tinggalin sholatnya, jangan tinggalin doanya, latihannya semua harus dari hati. Karena bayangin kita persiapan setahun, tapi nanti di panggung cuma berapa menit. Tapi berapa menit itu yang akan bisa merubah segalanya. Ya kan? Dan segalanya itu gak bisa diulang lagi, Din. Hanya terjadi sekali seumur hidup. Ya kan? Jadi kita dalam persiapan selalu ada air mata, ketawa, kita share segala macam semuanya. Jadi itu yang jadi modal kita, karena kita jalaninnya semua tuh tulus, Din. Terbuka, ya kan? Transparan. Kalau dulu Aura menang dapat hadiah ya, Yun? Menang Miss Grand ada hadiah ya waktu itu ya? Aku juga mau kasih hadiah buat kamu, Dina. Kayak Gun mau renovasiin rumah Dina yang ada di kampungnya. Ya? Biar rumahnya Queen Kaigun bagus di kampung. Semakin layak buat ditinggalin. Dapurnya jadi bagus. Gak kehujanan. Ya kan? Gak kenyamukan. Nanti pelan-pelan juga dipikirin. Apa-apa kerjaan buat papa, buat mama di rumah, buat kakak. Jadi jangan hanya mikirin keadaan Dina yang ada di kota, tapi kita juga harus mikirin keadaan mereka yang ada di kampung. Bener gak? Malah kayak gue pengen kalau Dina sekarang kan kuliah dapat sampai S2. Apalagi nanti kalau Tuhan kasih kesempatan kamu menang Miss Grand. Kayak gue sih pengen Dina pulang ke kampung dan bisa membangun kampung Dina. Sekolahnya harus pinter, trainingnya harus best, ya kan? Dina mau ngomong apa sama pageant lovers yang hari ini nonton dan pasti rame banget. Mau ngomong apa? Untuk pageant lovers, thank you untuk semua support kalian buat Dina dari awal Dina di announce sebagai Miss Grand Indonesia sampai sekarang udah ada momen crowning. Keep supporting me to all, and then semoga Dina bisa memberikan yang terbaik untuk pageant lovers dan Indonesia. Thank you so much. Jadi ini lagi sama Indonesia's Next Top Model Cycle 2 yang kemarin heboh. Ya kan? Ini berarti dari kemarin diumumin pemenang, ini show pertama nih? Aku show pertama. Aku kedua. Kemarin udah pernah sempat ada show? Iya, RFF. Oh my god. Jadi ini mereka yang menang, mereka yang dapat hadiah, gue yang dihujat sih. Ya? Apa kamu juga ya? Kamu juga ya dihujat ya? Jadi ya terkadang makanya aku suka bilang kalau misalnya orang di Indonesia itu kalau nggak siap nonton talent search, jangan nonton sih kalau kata gue. Udah ngirimin SMS enggak ya? Voting juga enggak, gitu kan? Mereka tuh mikir yang punya net TV tuh gue gitu ya. Jadi gue gitu yang nentuin segalanya tuh. Yo, gue gitu. Iya kan? Ibu Next Top Model. Katanya Ibu Next Top Model. Terus ada banyak yang bilang gini, kayaknya nanti Sarah bakal dioperasiin hidungnya sama Igun karena Sarah bakal jadi Miss Grand. Nawarin Sarah aja, gue agak pernah ya, Sar. Tapi kalau Sarah yang ngarep sih gue gak tahu ya. Tapi emang Helen tuh emang auranya pemenang ya. Mulai lagi. Helen tuh emang auranya aura pemenang.
kok bisa gitu loh juri-juri tuh milihnya Sarah gitu Helen ya? Kok bisa ya ini? Kayaknya, nah, nih gue mau klarifikasi ya. Jangan sekali-sekali ngomong bahwa INTM itu acara sogok-menyogok ya. Asal lo tahu, kagak ada sogok-menyogok. Tapi warna kulit Helen dapet. Ambil itu, ini juga kecil ini. Dia ini banget. Orang tuh ya, nih orang itu yang normal kalau ikut kompetisi itu dapat hadiah bukan malah ngebayar. Kalau ada ajang yang mau jadi pemenang yang mesti bayar, itu harus dipertanyakan. Gua enggak tahu deh nama ajangnya. Uang dari mana saya nyogok Ivan Gunawan? Nah, lu mau berapa? Malah gua kasih lo sepatu, gua kasih lo makan. Lu gila kali. Nah, gua kata nyogok gue mau nyogok gua berapa? Jujur. Merempet. Jujur ya. Aku suka makeupnya. Wow. Serius? Yes. Gue udah tegang dong. Aku ada photoshoot tanggal lupa tanggal berapa. Serius? Jakarta ya, meluncur ya. Siap dong. Melaju ya. Gue udah. Mbak ini juga hairspray. Orang first time gue makeupin dia. Gak ada tes makeup, gak ada apa. Aku suka kayak gini, aku kalau gak pakai hijab gue pengen kayak gini. Iya dong, harus dong. Ingat zaman kejayaan dulu ya Teh. Eh bentar, crowning dulu. Gue tuh kalau digila-gilain gini suka. Ini crown terbaru. Jangan terlalu. Aku ini di dalam dari sini. Dia nggak nyolong sama kamu. Itu dicepet ya. Iya. Awas mbak, kamu dari belakang. Oke okay guys, sekarang kita udah mau jalan turun ke bawah. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy. But I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you. Kehidupan di backstage ya. Jadi jangan kalian pikir kalau yang namanya fashion show itu kita di belakang best ya, kita begini duduk gini, oke okay, bro, karena kita bro ya kan. Ada Oki. Oki kamu mah kemarin bukan udah jadi presenter. Dikirain kru di sini. Iya makanya aku pikir kamu kru. Masih show nggak sih? Masih dong. Tadi kan presenting masih. Belum lagi nih. Ah mulai. Mulai guys. Oke. Okay. Kita nggak jadi ngobrol ya, karena sudah memulai. Terus kapan ngobrol? Nanti abis ini kita ngobrol ya, kita dinner-dinner cantik ya. Oke, kita lihat fashion show aku. So go.
You've been on my mind. Don't hang up. I know it's been some time since I called you mine. You've been on my mind. Don't hang up. Maybe I'm a little bit jealous. Haven't told my friends we ended it. Yeah, I know that it is wrong. Guys, thank you so much udah nonton hari ini. Semoga suka ya Dina ya. Show-nya lancar banget, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. I love you.